Kita satu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau yang Maha Baik telah mengumpulkan kami di tempat ini untuk berbicara tentang pelayanan di paroki kami. Ini juga menjadi tugas dari ketua-ketua wilayah, tugas berat untuk mendata setiap umatnya dari mana, dibaptis di mana, terima krisma di mana. Dengan kondisi kita sebagai paroki baru, maka kemarin saya dengan pastor bisa orang kuatkan dulu infrastruktur-struktur kita. Keorganisasian mulai dari tingkat pilihan rohani karena baru, kemudian DPP, pengumpulan data, karena sebagai paroki baru kita harus memasukkan yang namanya registra. Berarti mungkin kami dari pilihan rohani mengharapkan adanya format data apa yang dibutuhkan sehingga kami bisa segera melakukan pengumpulan, karena itu pasti memakan waktu. Pastor yang atur semua masih mau. Kemudian kalau mau tanya double take atau nanti bisa dilihat di surat. Kita masuk pada kondisi keuangan paroki terakhir pada saat ini. Kiranya apa-apa yang telah kami rencanakan, apa-apa yang kami bahas, ini boleh berguna bagi kami sebagai pengurus dan seluruh umat yang ada di paroki Bunda Teresa Gereja Panikina yang akan kami layani dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.